Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau masak kerang. Ini udah aku rebus. Udah blender bumbu juga. Ini tadi udah direbus pakai garam doang. Pakai garam doang enak teman-teman. Masukin minyak dulu secukupnya. Aduk-aduk. Lalu tambahkan ini jahe sama serai. Aduk-aduk, diaduk terus sampai ini matang ya teman-teman, sampai kecium bau harum. Udah wangi teman-teman. Tambahin gula secukupnya. Sama Royco ayam. Tadi kerangnya tuh 1 kilo ya. 1 kilo tapi yang ada cangkangnya. Ini tadi bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, kemiri, tomat, sama cabai merah, sama kunyit. Cabai merahnya juga aku sedikit teman-teman, karena kan buat anak-anak aku. Ini yang doyan ini tuh anak-anakku. Enak. Pas. Teman-teman, ini aku udah selesai masak kerangnya. Aku mau lanjutin bikin cemilan sore untuk anakku, yaitu bakwan bayam. Jadi nonton terus ya, jangan di skip. Selesai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bikin bakwan bayam nih, kesukaan Babang sama Dede. Oh, bahan-bahannya ini nih ya. Nih ada ini tepung terigu. Tepung terigu. Mas Dek takut tumpah, Dek. Iya. Terus ada sayur bayam tentunya, nih ada daun bawang juga sama wortel.
Cuman ini wortelnya nanti dulu. Ya, cuci tangan dulu.